Selamat datang ke Aburi Channel. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, like, komen, dan share. Menarik hari ini, Ernie Zakri enggan tunda majlis kahwin. Penyanyi Ernie Zakri sebolehnya tidak mahu menunda majlis pernikahan dan perkahwinan yang sudah dirancang tahun ini dengan tunangnya yang juga penyanyi Syamil. Bagaimanapun, dia dan Syamil akur dengan situasi pandemi COVID-19 selain pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP sejak 13 Januari lalu. Enggan memperincikan tarikh tepat mereka akan disatukan, Ernie hanya berharap segalanya dipermudahkan. Sila subscribe channel ini dan tinggalkan komen Anda. Sebolehnya kami tidak mahu menunda majlis kahwin. Apa sahaja yang dirancang kelak kena betul-betul mematuhi prosedur operasi standar SOP yang ketat. Persiapan kahwin pun hampir siap sebenarnya. Memang tak mahu lengahkan hari bahagia kami. Cuma dalam perkara ini kita hanya merancang. Tuhan menentukan. Apa saja boleh jadi menjelang detik yang dinantikan. Sebab itu saya sendiri tak boleh diberitahu dulu apa yang dirancang, kata Ernie. Ernie berkata lagi, mengadakan majlis secara besar-besaran di saat kemelut melanda dunia dan negara ketika ini bukan sesuatu yang perlu diutamakan. Cukup dianjurkan majlis nanti dengan skala kecil-kecilan membabitkan keluarga masing-masing. Malah saya dan Syamil masih nak mempertimbangkan senarai tetamu lain yang mahu dijemput ke majlis kami, katanya. Sama-sama kita doakan semoga majlis perkahwinan Ernie dan Syamil berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih kerana Anda menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.